Pasti kalian sudah tahu kan bahwasannya sebagian besar bumi kita adalah lautan. Karena jika dibandingkan lautan adalah 70%, sedangkan daratan hanyalah 30%. Kehidupan di lautan memang menyimpan banyak jenis hewan laut yang menakutkan, sekaligus menakjubkan, sebut saja seperti para monster laut. Monster laut adalah makhluk laut yang berperilaku atau memiliki fisik yang tidak seperti biasanya. Jika melihat kondisinya, ada beberapa makhluk prasejarah yang paling besar, paling menakutkan, paling luar biasa, dan hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Dan inilah beberapa monster bawah laut prasejarah terbesar di dunia, versi X-Men. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. 1. Megalodon. Megalodon merupakan predator terbesar yang pernah ada dan tentu saja berukuran paling besar di antara hiu. Raksasa ini pertama kali muncul sekitar 15,9 juta tahun yang lalu dan punah pada 2,6 juta tahun yang lalu. Diperkirakan Megalodon memiliki ukuran lebih dari 15 meter dan panjangnya mencapai 60 kaki serta beratnya lebih dari 50 ton. Megalodon merupakan jenis hewan dalam sejarah yang memiliki kekuatan gigitan terkuat dari yang lain dengan gigitan 6 inci yang bergerigi. 2. Dunkleosteus. Ikan purba yang pernah hidup pada 400 juta tahun lalu ini merupakan predator terbesar di lautan. Kepalanya berlapis baja dan alis-alis giginya. Ia memiliki lempengan tulang raksasa dari rahangnya yang sama berbahayanya. Tulang itu bisa memotong lapisan baja pada ikan lain dan mengiris bagian dalam ikan dengan mudah. Dunkleosteus merupakan salah satu predator yang ada di puncak rantai makanan. Mereka bahkan memangsa hiu. Fosil menunjukkan bahwa ketika Dunkleosteus mati, mereka akan membusuk tetapi lempengan di kepala dan lehernya akan tetap terjaga. Perkirakan ukuran rata-rata Dunkleosteus panjangnya sekitar 33 kaki atau setara 10 meter dengan sisik seperti baju besi tebal. 3. Leopleurodon. Leopleurodon merupakan reptil laut raksasa sekaligus salah satu predator paling kejam pada periode Jurassic. Monster laut raksasa ini memiliki panjang 9 meter dengan gigi yang besar atau memangsa banyak hewan laut. Diperkirakan reptil ini mampu berenang sangat cepat dan memiliki penciuman tajam untuk mencari mangsa. 4. Thalassomedon. Thalassomedon merupakan jenis spesies Plesiosaurus, namanya diambil dari bahasa Yunani yang artinya dewa laut. Thalassomedon adalah predator besar yang memiliki panjang hingga 12 meter dengan sirip sepanjang hingga 2 meter yang memudahkannya berenang di laut dalam secara efisien sekaligus mematikan. Thalassomedon ini termasuk predator puncak selama periode akhir masa Cretaceous sebelum keberadaannya diambil alih oleh predator baru yang lebih besar seperti Mosasaurus.